Neraka itu tergantung dari perbuatan kita. Makanya selama kita hidup di alam dunia, ya, hanya amal ibadah yang kita bawa. Jangan kau meninggalkan utang piutang di alam dunia. Percuma kita sholat, tapi kita punya utang piutang. Nah itu yang dipertanyakan, nah itu yang dipersulit. Kau bayangkanlah, bawa golok aja pertanyaannya banyak. Apalagi kita bawa dosa. Ya Allah, auzubillah min dzalik, ya. Kung-kung masih melek kita. Bah, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita enggak punya duit aja. Enggak punya duit, kita istighfar aja. Allah Maha mengetahui. Udah dapat pahala. Makanya saya itu paling senang berzikir. Dalam hati saya itu berzikir setiap hari tanpa orang tahu. Dengan cara hewan pun punya cara sendiri berzikir tanpa kalian sadari. Lihatlah binatang yang di lautan menari-nari seolah-olah dia berzikir tanpa kalian tahu. Lihatlah burung itu selalu apa? Berbunyi, jangan kalian bunuh. Setiap binatang itu punya hak hidup. Kalau kita mau menyembelih pun harus baca doa, ya. Kadang-kadang orang ngawur main tembak, saya juga kasihan. Semua kan barang bernyawa, semua kan ciptaan Allah. Nggak boleh kita main semena-mena. Terkecuali orang itu emang benar-benar yang udah zahim lah ibaratnya, zahim, terlalu over lah kalau saya bilang. Kalau kita bisa memaafkan, ya kita maafkan lah. Cuman kalau sudah melebihi batas kemampuan kewajaran kita, cukup kita penjarakan saja. Selama ada penjara dunia, kan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau agama diperdalam, insya Allah manusia jauh dari perkara, jauh dari problem. Makanya Jakarta panas, kenapa? Nggak punya peraturan, banyak mengingkar janji, banyak yang sumpah palsu. Makanya Al-Quran saya bakar tanda bukti, ya. Cuman ngakunya aja Islam, jangan main-main itu agama Islam. Kajilah yang sebenar-benarnya, bahaya. Nanti kita dipertanyakan tugasnya, tugas macam apa kamu di alam dunia. Selagi kamu masih hidup, boleh kamu tertawa, ya, bebas. Kamu nyakitin orang juga bebas. Tapi setelah itu apa yang kalian dapatkan? Hanya siksaan di alam kubur yang tiada artinya. Astagfirullahaladzim ya robbal baroya. Mumpung lagi urip mas, kita harus tanamkan kebaikan, cari amal sebanyak-banyaknya. Suatu saat kita kembali tak akan pernah menyesal. Seperti kita di alam dunia yang lagi nyari duit. Buat apa kita nyari duit, gak ada habisnya. Saudara nomor satu, kalau saudara yang mau menyakiti kita, tinggalkan, lebih baik kita sendiri. Itu sifat saya, watak saya. Tapi kalau dikubur itu udah disiksa, di neraka disiksa gak? Ya ada siksaan, kan dunia sampai ketujuh. Perjalanan kita masih panjang, jangan main-main. Alam barzah, ya. Alam barzah, setelah kau di alam barzah ketemu malaikat siapa? Ada kan? Setelah ke alam barzah kamu ketemu Nabi Adam, di situ juga ada. Setelah itu siapa lagi? Sampai ketujuh, mas. Sampai ke buncit, itu masih siksaan terus. Makanya jangan main-main, perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Siapa ulul azmi yang sebenarnya? Kekasih Allah. Hanya baginda Rasul Muhammad yang kedua, Nabi Ibrahim yang ketiga, Yusuf, empat, Sulaiman, ya, kelima siapa? Nah, itu namanya ulul azmi. Makanya kalau bisa kita jadi manusia, bagaimana caranya kita menjadi bintangnya? Kalau di langit itu kan namanya bintang, kalau di bumi kata Allah itu bintangnya. Bintangnya Allah, itu bagaimana caranya kita jadi bintangnya Allah? Kita dilihat dari mana? Dari sinar apa yang kau baca, apa yang kau praktekkan. Allah pun bisa melihat, mas. Bukankah ini tempat duduknya? Bukankah ini tempat kursinya? Kau bayangkanlah, bila kau serasa ada, merinding begitu takutnya kamu. Ngeri enggak? Ngeri, mas. Makanya enggak banyak ngomong. Bukan masalah ceramah, Pak. Takut, makanya dibaca yang benar ayat kursi itu. Bukankah ini yang menguasai segala rupanya hanyalah Allah, ciptaan Allah yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang orang itu lupa dengan, cobalah baca ayat kursi yang benar itu. Ini kursinya Allah. Bayangkanlah kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mana kalian lihat? Mana nampak? Mana enggak, Allah Maha ajaib, enggak bakalan nampak. Setelah kalian mati baru dia nampak.
Tapi Allah itu hebat ya, bisa nyiptain ya, bumi namanya sama Allah, mana nyangganya. Allah Maha Besar. Apapun bisa terjadi, makanya dibilang inama amruhu idza arada kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Jangan main-main, Mas. Selagi kita masih hidup, kau bayangkanlah seperti kau duduk. Ibaratnya saya ibaratnya kamu duduk nih. Hah? Kan kamu besar, kau lihat semut, macam itulah manusia. Kau bagaikan ibaratnya, kau bagaikan Tuhan. Kau lihat aja, macam itulah Tuhan. Lihat kalian, bagaikan butiran debu yang tak berguna. Kau bayangkanlah, sebelum terjadi, bukankah kita dari status ahlina lalu diciptakan menjadikan musuh? Kenapa bisa menjadikan musuh? Baca ayatnya yang benar. Karena apa? Enggak punya pendidikan, gak punya norma, gak punya aturan. Coba kalau punya aturan, punya norma, dikaji yang dalam, insya Allah gak akan bakal cilaka. Yang barang cilaka karena apa? Karena selalu menyakiti jiwa seseorang. Kalau kita gak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu Al-Qur'annya dikhayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya kita enggak perang agama. Kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Ya. Sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa permusuhan? Karena ya itu, kita lebih sempurna daripada setan. Tahu nggak? Setan itu nak nampak hanya hawa panas saja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kau bakar pakai api. Ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, Mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak, ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, Mas. Enggak sembarangan, saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau pengen tahu, saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Ya itu menang sendiri manusia. Hah? Kalau saya nggak mau menang sendiri, silakan. Saya cuma nahan kalian. Poya-poyalah, silakan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya pengen pulang, udah capek, tahu nggak? Nahan-nahan terus amarah, tahu nggak? Amarah Tuhan bukan amarah. Berapa kali tsunami? Coba kalau saya berani taruhan, saya tinggal kalau nggak tsunami kota Lampung bersih dari berani nih tidak saya dipotong main-main kalau saya ngomong paling keramat saya mah. Tapi siksaan yang paling perih itu siksaan orang apa, Om Sutris? Siksaan orang yang paling parah itu durjana, seorang anak yang mengawini ibunya, terus perselingkuhan itu, terus kejahatan saling membunuh. Nah itu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Terus dosa syirik, iri dan dengki, itu namanya dosa syirik yang tak akan pernah diampuni, macam sembunyi. Jangan main-main, Mas. Makanya bacalah kalimat syahadat yang benar agar kau punya perasaan. Gimana Om yang benar? Ya misalnya ya latu ya latif, ya kan? Yang maha lembut, Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Raja yang sebenarnya siapa? Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu sana? Ada yang mendengarkan? Di mana ada kiai haji macam ini? Enggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja, Mas. Males. Ya? Yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih.
tapi hatinya busuk. Buat apa? Gak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk. Gak ada arti. Lebih baik gak bisa baca, tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Jangan main-main, Mas. Lebih baik kita gak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata bismillah, nyampe. Karena polos lugu, daripada yang tahu. Tapi untuk perdebatan, tapi untuk menang-menangan, Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini, itu kesombongan namanya, takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik orang enggak bisa baca sekalipun, tapi dia modal bismillah bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan. Kalau mau pengin tahu, semuanya sama rata. Mau yang pintar mau bodoh, semuanya terjadi karena Allah. Itu aja. Saya mah orang yang gitu, belak-belakan fair, biar kamu tahu. PKI itu selalu ngaku pintar. Kenapa? Itulah kesombongan iblis. Mentang-mentang bisa baca 30 juz lalu dia bangga. Itu gak boleh. Seolah-olah dia paling pintar, itu gak boleh. Manusia itu gak ada luput dan apa namanya, manusia itu gak ada yang pintar. Bodoh semua. Yang paling pintar hanyalah Allah, gitu aja. Yang paling sempurna hanyalah Allah, gitu aja udah. Kita belum ada apa-apanya, cuma sebutiran debu. Apa yang dibanggakan? Gak ada saya dalam hidup saya banggakan. Lillahi ta'ala aja. Mau lu terima gak terima itu terserah. Namanya. Jadi manusia itu jangan kau nilai buruknya, nilailah kebaikannya, kesabarannya, tingkatannya. PKI mana tahu dia. Yang selalu menang sendiri, seolah-olah dia benter, padahal itu dibenci sama Allah. Murka, takabur. Kalau mau belajar dosa, ngomong salah aja dosa. Membukan murim aja dosa. Dosa itu banyak, dosa kecil, dosa besar. Maling aja dosa, Mas. Kalau saya mah bebas mengambil apa, emang hak saya. Dari kecil A sampai Z, emang udah warisan. Ya, suratan takdir menyatakan. Ambillah kau, yang penting kau jangan nyakitin aku.